Jadi Bapak Ibu yang kami hormati semuanya, nantinya dalam kegiatan ini sudah barang tentu adalah kegiatan yang nantinya betul-betul dapat peserta didik atau kalian semua akan sikapi, kalian akan apa istilahnya itu, imbaskan kepada teman-teman kalian, karena kalian merupakan wakil-wakil daripada teman-teman kalian yang hanya 50 orang ini, tetapi nanti bisa memberikan informasi-informasi kepada teman-teman kalian di kelasnya masing-masing. Adik-adik sekalian, ajang G20 di Bali banyak manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Bukan hanya ingin mendapatkan manfaat ekonomi, tetapi ingin menunjukkan bahwa pasca pandemi 2 tahun Indonesia itu bisa survive. G20 itu kumpulan dari 19 negara plus Uni Eropa. Ya, setiap 2 tahun G20 itu ganti-ganti substansinya. Tahun ini G20 bicara ekonomi tapi cenderung kepada digital, ekonomi kreatif. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini dapat diterima, tularkan ke teman-temannya supaya mendapatkan kebanggaan kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Bali. Tahun ini menjadi tuan rumah G20.